Aksi pencurian bermoduskan ban kempis di Pamulang, Tangsel terekam CCTV. Baru-baru ini viral di media sosial, aksi pencurian dengan modus ban kempis terjadi di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kejadian ini terekam kamera CCTV. Saat itu korban yang mengemudikan mobil Honda Jazz warna silver, menuju kantor dari rumahnya di Pondok Petir Kenarak Gaplek melalui Jalan Dr. Setia Budi Pamulang. Dari keterangan korban dan rekaman CCTV, diketahui ada 5 pelaku yang beraksi dan mereka berbagi peran. 2 orang berperan mengelabui korban, 2 pelaku lainnya menggasak barang berharga di dalam mobil. Barang yang diduga dicuri yakni handphone iPhone 13 Pro dan laptop EliteBook. Serta KTP, SIM A dan C, kartu ATM BRI, ATM Mandiri, ijazah D3 dan ijazah S1.